إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, sedang mendengar ini mulia Allah sekalian. Kita melihat pada ayat yang ke-95 dan 96 daripada surat Taubah. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sayahlifuna billahi lakum idza anqalabtum ilaihim litu'ribu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'a mimma kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang, supaya kamu paling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, kerana sungguhnya mereka itulah najis, dan tempat mereka adalah jahannam sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu redha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu redha kepada mereka, sungguhnya Allah tetap tidak redha kepada golongan yang fasik itu. Ini Allah beritahu kepada kaum mukminin, kelak bila kamu pulang, kamu akan jumpa dengan munafiqun, dan mereka akan mengemukakan uzur. Mereka akan bersumpah, mereka akan cari alasan dan cuba untuk membuktikan bahawa mereka ni tak terlibat, tak ikut dalam perangan kerana alasan-alasan yang tertentu. Jadi golongan munafiqun ni disifatkan Allah SWT kotor. Innahum rijs, rijsun. Rijsun ni selagi ni mulai kat Allah sekalian. Bayangkan Allah SWT menggunakan perkataan di sini, rijsun. Rijsun maknanya apa? Maknanya ini kotor. Maknanya satu benda yang najis. Dulu kita telah lihat dalam ayat ke-28, innamal musyrikuna najas. Innamal musyrikuna najas. Kerana Allah tidak menggunakan perkataan innamal musyrikuna najisun. Najisun limulhaq pada jamak muzakkar salim. Tidak, Allah tidak gunakan begitu. Allah gunakan innamal musyrikuna najas, kerana merujuk kepada masdar. Masdar ini adalah merujuk kepada perkara yang lebih sebati. Begitu juga dalam ayat ini, pentingnya Allah samakan golongan munafikun ini, hati budinya macam satu daging yang kotor. Kaitannya, kalau kita perhatikan ayat 145 surah Al-An'am, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْحُوهًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Allah gunakan perkataan daging babi ni umpamanya, bangkai, darah yang disembah oleh ahli sihir sebagai contohnya. Darah yang kotor, darah binatang ni kotor, daging babi, binatang yang mati. Allah gunakan perkataan rijs, rijsun. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun in amal syaitan. Ada rijs yang bersifat hukmi, benda yang bersifat aini, nampak. Ada benda sifat hukmi, hukmi ni benda yang tak nampak. Najis pada arak, najis pada contohnya pada judi, pada bertikam nasib. Ini semua merupakan benda najis yang tidak nampak. Kotor ini bukan saja kotor yang bersifat aini, yang kita boleh sentuh, umpamanya darah, umpamanya bangkai, najis kotor. Tapi ada juga ini bersifat pada akidah. Jadi pembawakan ayat ini, maksud ayat ini merujuk kepada kedua-duanya sekali dalam konteks yang berbeza-beza. Kadang-kadang merujuk kepada benda yang aini, yang ada zatnya, yang sentuhan menyebabkan kita kena basuh tangan, atau dengan wujudnya menghalang sahnya semayang. Tapi ada benda yang tidak nampak. Benda yang tidak nampak ni juga dipanggil sebagai najis, kerana dia mencederakan akidah kita. Dia boleh mencacatkan, mengotorkan akidah kita. Jadi golongan munafikun ni, saya ni mulia kat Allah sekalian, akidahnya sudah pun cacat, sudah pun tercemar. Sebagaimana najis bangkai ini mengotori fizikal seseorang pada pakaiannya, pada tubuhnya. Itulah maksud yang Allah SWT kehendaki mesti ayat yang sedang kita bincangkan. Jadi ayat ini masih lagi merupakan lanjutan huraian keburukan golongan munafikun, kaitan dengan uzur dan juga dan
dalil alasan mereka kemukakan. Kalau pada ayat lalu mereka menyampaikan uzur dan dalil, maka di sini dikemukakan dengan sumpah sekali. Kalau dalam ayat lalu mereka nakkan orang Islam percaya, tapi pada ayat ini nak orang Islam sayang pula pada mereka. Ni umpama kucing, selera malu-malu kucing. Bila buat selalu satu kesilapan, dianggap kesilapan terbesar, dia pun tahu saya dia hilang daripada rumah kita bangkali 3-4 hari. Nanti lepas 3 hari dia ingat kita sudah lupa, dia balik semula. Ha, itu dia golongan munafikun ini. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersumpah, bersumpah semua, kemudian cubalah buat baik untuk menampung kejahatan-kejahatan yang pernah lakukan, dan perbuatan itu pun dipanggil sebagai alim-alim kucing sahaja. Nanti berlaku satu tuntutan jihad, buat alasan lagi, berulang-ulang. Dia macam penyakit yang sudah tidak boleh dirawat lagi. Al-Biqai memahami daripada kalam Allah SWT di sini, kata beliau dalam kitab Ar, makna munafikun ni pun ada berlapis-lapis, ada berbagai-bagai kategori. Kategori yang pertama, dia sekadar bersumpah untuk mengelakkan kecaman. Ada yang kedua pula, dia bersumpah bukan saja untuk menghindarkan kecaman orang Islam yang kita telah gambarkan. Orang Islam cerita pun dilihat dia jauh, orang Islam mengumpat aku lah ni. Nabi sedang menyampaikan kuliah, dia datang lambat, tadi mesti ada cerita ayat turun takut. Sebab-sebab dia rasa tikaman itu kena pada ni. Ini hati orang yang bermasalah. Jadi kategori yang pertama ni, dia sekadar untuk bersumpah menyelamatkan diri. Yang kedua pula, bersumpah, bersumpah dan cuba baik mana yang mampu dengan berpura-pura supaya orang Islam daripada perasaan marah menjadi sayang, lupa kejahatan-kejahatan yang telah lalu. Barangkali ada betulnya pandangan yang dikemukakan oleh Al-Biqai dalam Nazm Durar. Tapi saya ni boleh kat pasangan, kalau kita amati sebenarnya ini semua sifat munafikul satu type saja sebenarnya. Berlaku ni sama, dia bersumpah dan kemudian kalau perlu mengalirkan air mata untuk membuktikan kebenaran dakwaan alasannya itu, maka dia akan lakukan seperti itu. Kerana natijah akhirnya dia berharap orang Islam akan yakin dan terpedaya dengan alasannya dahulu. Cuba buat yang pertama, fasa pertama, kalau berjaya, okey. Kalau tak berjaya, masuk fasa kedua. Saya ini boleh kata sekalian, bilalah akan berakhirnya penipuan ini agaknya? Sebab ni kita kalau bercakap benda yang tidak benar, nanti akan datang orang tanya kita sudah terlupa fakta itu, kita ubah pula, kita baru, dan orang pun confused, mana satu yang betul lah, itu lain, lain, lain. Tapi kalau kita cakap benda yang benar, al-haqqulah yang tak adat, di atas prinsip kebenaran itu tidak akan berbilang-bilang. Sekali kita cakap, sampai bilalah kita akan cakap benda yang sama. Mungkin yang saya ini boleh kata sekalian, tidak dapat anak, bila orang tanya pada dia, kata ada anak 3 orang, dia menipu. Nanti lagi 10 tahun orang tanya, anak yang pertama tu berada di mana? Dia nak menipu lagi, cakap tidak, anak saya seorang saja. Dia confused orang yang mendengar ni. Tapi kalau seorang menjawab, anak saya memang 3 orang, dan sampai bila pun itulah 3 orang. Saya ni mulai kat masalian, ini tidak akan berubah-ubah. Jadi orang munafikun ni dia berbeza-beza. Sekejap dia cakap ini, kemudian dia cakap lain. Mana satu yang betul, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, dan Allah telah mengabarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan satu mujizat Al-Quran, mujizat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat 95 yang lalu, Allah menggunakan ayat, saya halifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu kembali pada mereka supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah mereka kerana semuanya mereka itu kotor, dan tempat mereka jahannam sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Kata yang digunakan Allah SWT di sini, itu ribu anhum fa'aribu anhum, itu ribu anhum, saya kamu paling daripada mereka. Kemudian datang ayat yang berikutnya, litarudau anhum, agar kamu reda pada mereka. Itu ridha anhum, kamu paling daripada mereka. Yang kedua, litarda anhum, supaya kamu reda pada mereka. Ini menghuraikan keadaan mereka setelah kembalinya Nabi bersama dengan para sahabat dari Tabuk. Jadi ayat yang ke-95 ni menceritakan tentang keadaan bila Nabi pulang daripada Tabuk. Mereka minta supaya Nabi dengar alasan yang cukup. Nabi yang tanya banyak-banyak lah,
Ah, macam tu maksud ayat 95. Ayat 96 pula merupakan satu perkara yang mereka ucapkan sebelum Nabi berangkat pergi ke Tabuk. Litardau anhu. Mereka meneteskan air mata, mengatakan mereka sakit, hujah-hujah alasan dakwaan dan sebagainya supaya Nabi redha pada mereka, Nabi benarkan mereka, Nabi lepaskan mereka. Jika sebelum keberangkatan harapan mereka sangat banyak dan besar, iaitu supaya keridaan kaum muslimin mereka berhasil dapat mereka perolehi, maka ketika itu mereka harapkan hanyalah kaum muslimin tidak mengecam dan tidak menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Ini dalam ayat 95. Ayat 96, mereka pernah bersumpah kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa lepaskanlah kami, redalah kami, kasihanilah kami. Tapi dalam ayat yang sebelum itu Allah gambarkan pula bila pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, mereka minta dengar alasan Nabi, janganlah tanya banyak-banyak. Ini beza di antara kedua-dua ayat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dalam ayat 95 pula, jaza'al makanu yaksibun. Kata Muhammad Mutawalli Syarawi, dia punya seorang fasir terkemuka dari Al-Azhar dari Mesir. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahasa Arab, perkataan yaksibun ini beza daripada yaktasibun. Kasab berbeza daripada iktasab. Ini beza perkataan dalam bahasa Arab. Ini maksud daripada yang sama, kasbun ataupun kasabah. Jadi kasabah atas wazan fa'ala dengan iktasabah atas wazan ifta'ala. Saya ini boleh kapaskan, saya boleh lihat benda ni dalam Matanul Albina. Kalau ada peluang, bacalah ataupun belajarlah kitab yang namanya Matan Albina. Juga melengkapkan Matan Albina ni, so namanya Matan Al-Ajurumiyah. Kedua-duanya alhamdulillah telah pun ditahkikkan dengan baris yang sempurna Ustaz Wan Muhammad Nasir Hafizahullah. Baik sekali kitab ni. Kalau kita nak belajar memahami Al-Quran, mulakan dengan kitab ni kedua-duanya. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah SWT ni berbeza antara kasabah dengan iktasab. Itu sebab kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 296, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kasab ini biasanya merujuk kepada benda yang baik. Jaza'an ma kanu yaksibun. Dan perkataan kasabah yaksibu maknanya merujuk kepada benda yang baik. Tapi kalau iktasab, iktasabah itu soal Allah gunakan laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, baginya apa yang diusahakan, kebaikan, dan atasnya dikira kesalahan atas dosa. Jadi iktasab lain daripada kasab. Kasab ni merujuk kepada kebaikan, kasabah. Tapi kalau iktasabah merujuk kepada kejahatan. Sebenarnya kalau kita nak buat satu, daripada perkataan kasab ni usaha, iktasab dia sudah merujuk kepada kesukaran atas wazan ista'alah. Kerana benda yang baik ni, dia adalah satu fitrah. Jadi kita buat, kita rasa lapang, senang, seronok. Tapi kalau benda yang merupakan dosa, kita nak buat tu hati kita tak tentu hala, muka kita pun berkerut-kerut. Gitu maksud ifta'alah. Saya ni mulia kau sihat. Tapi kenapalah Allah gunakan perkataan di sini, orang-orang munafik ni, jaza'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Kenapa Allah tak gunakan jaza'an bima kanu yaktasibun? Bukan kekasabah ni yang kesibu menuju pada kebaikan, iktasabah yang kesibu menuju pada kejahatan. Saya faham tak apa yang saya maksudkan? Mengapa Allah gunakan yang kesibun padahal kejahatan adalah sifat orang munafikun? Jadi sepatutnya digunakan sini jaza'an bima kanu yaktasibun. Mana pergi taknya? Kata Muhammad Utari Asyarawi, kerana sifat nifak ni sudah pun sepati dengan seorang munafik itu, maka dia tidak lagi merasakan kejahatan itu sebagai kejahatan, malahan dia merasakan kejahatan itu satu perkara baik yang dilakukan. Umpamanya kita melihat seorang pelajar luar negeri, dia tidak ada panduan dan bimbingan di seluruh agama ni. Dia balik, dia perlu lagi cerita kat sana dia buat maksiat, dia minum arak biasa saja, tak ikhlas, tidur dengan seorang perempuan yang bukan mahram di rumah, ada girlfriend. Bangga dia cerita benda ni kan. Tapi seorang beriman, dia buat silap, dia rasa satu gunung besar nak menghempak pergi. Ini maksud Allah SWT. Saya ini mulia kat. Jadi ayat Allah ni cukup cantik. Jaza'an al-ghanu yaksibun. Munafiqun ni terlalu sebati kejahatan dalam dirinya, dia tak rasa salah dia buat jahat itu. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi
hebatnya memang Allah SWT di sini. Kalau kita memahami, kita akan bincangkan lanjut dalam kuliah akan datang. Allahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.